Aduh aduh, jangan emosi. Indah, indah. Woi. Woi, woi. Woi, woi. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiwo. Hari ini kami ada di jam 10 Payakumbu, Sumatera Barat. Kita gaspol hari ini dengan kondisi hujan gerimis. Oke, saksikan video kami sampai selesai. Jangan lupa komen, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tiwo. Oke, sahabat Tiwo, karena kondisi trek di Sumatera Barat ini kontur tanahnya cenderung tanah gambut dan liat plus cadas, jadi dengan kondisi hujan gerimis sekarang dan peserta lumayan banyak, kami akan coba curi start. Oke, okay, thank you. Kita mulai acara pembukaan sebentar lagi. Pertama start langsung dikenalkan dengan turunan yang lumayan curam. Wow, luar biasa licinnya. Aduh. Hati-hati, licin. Hati-hati, Kel. Oke, gigi satu masuk, dak? Hati ya. Mister Adibot. 807. Oke. 414 Okel. Waduh. Aduh. Lopen, lopen lah, tiap muncul tu weh. Asal Louis tang leyur. Iya. Ha, kan. Ini ada yang buat buku saya belajar, cuma nak amun nak bacur. Salah. Aduh. Stang luruskan aja. Mulus tu, mulus, mulus. Lurus saja, lurus saja mainnya, lurus. Mantap, Katim. Hari ini event menangis air mata darah. Hai bro. Yoi, pamanku.
Ben, apa reaksinya dengan event hari ini? Jarum licin. Oke. Okay. Ah, ini. Hemat. Ya. Standar. Oke, aduh. Luar biasa. Tersandar kita di sini. Iya. Hai. Pulang sudah jalan dah. Salam kak lah. Itu jalan ke aspal loh. Enggak nampak aspal lah. Enggak nampak aspal lah. Oh, aman dah, aman kawan-kawan, sahabat Biwo, seperti itulah kalau kita ikuti event Trail Adventure wilayah Sumatera Barat yang notabene selalu dalam kondisi hujan. Ya, bisa dilihat mesin meraung-raung, rider juga meraung-raung, ekstrim, menyengsarakan lahir dan batin. Iya, bisa dilihat sendiri. Maleo, sahabat Maleo. Maleo. Biwo. Wow, mencari jalan sendiri dia. Luar biasa. Di tempat ya. Ampun. Thank you.
Mantap. Yup. Nanti ada di channel YouTube Fahmi Ocu. Saksikan video lengkapnya. Waduh, santapan siang ini dapat petai hutan. Mantap. Sahabat Piwo, kita break siang dulu karena semua berkeringat kecuali gigi, ya. Dan hebatnya lagi-lagi di sini kita bertemu kebun duriannya, Pak ya. Apa nama kampung ini, Pak? Apa nama desanya? Desa apa nih? Nama nama kampungnya, nama desanya? Padamunga ya, Pak. Oke, kita lihat sahabat Piwo. Ah, wow, lihat itu buahnya banyak sekali. Ah, waduh, waduh, waduh. Lagi-lagi durian, durian lagi-lagi. Lumayan lebat buahnya ya, Pak ya? Waduh, mantap. Oke, selamat siang. Kita lanjut lagi gaspol karena di pergerakan jalurnya masih lumayan panjang. Gaspol ini. Asli super licin. Oke sahabat Piwo, kita sudah tiba di pos 2 Rafael 50 jam 10 Bayang Bumpu, Sumatera Barat. Yeah.
Aduh, aduh, jangan emosi. Di puncak Bukit Pinus, Kabupaten 50 Kota. Memang luar biasa. Memang luar biasa. Sampai gendel gigi jebol. Apa boleh buat. Luar biasa kawan-kawan. Licin, sangat-sangatlah licin. Ampun kita. Kayak donat ban kita. Bisa dilihat ini. Aduh. Wih. Masih belum selesai perjuangan kami, kawan-kawan. Kami cari jalan sendiri. Buka jalur sendiri ya, ada yang di atas, ada yang lewat rawa. Seperti donat. Andri, leader Tangguh Bang Kinang. KO. Luar biasa. Ya, naik jam. Syukur. Bawah pun masih banyak ya, mudah-mudahan bisa selesai semuanya karena sekarang sudah jam 2.30. Rombongan motor masih meraung-raung di bawah sana. Allahu Akbar. Event kali ini bukannya menikmatkan batin, tetapi sengsara lahir dan batin. Ya, tapi itu kenyataannya harus dijalani. Salam Tiwo kawan-kawan. Oh, ada. Ya,
lokasi tempat finish. Ya, demikian video dari kami. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Terima kasih.